Surabaya Lali. Piye kabare? Sehat-sehat wae to? Saat ini kalian mau saya ajak untuk kulineran lagi, tepatnya di daerah Nogosari. Nah, saat ini aku tidak sendiri, aku ada yang menemani. Ini dia. Tada! Halo. Padang di sini itu spesial. Kenapa? Karena harganya itu murah. Cuma 10.000. Alah, 10.000 bisa makan kuah sudah plus nasi. Seperti apa rasanya? Yuk, langsung kita ke sana. Tempat ini termasuk tersembunyi. Masih baru dan tidak banyak orang yang tahu. Tepatnya di timur pom bensin Nogosari, di depan toko Sakura, Jalan Raya Nogosari. Si Mas, ini boleh kenalan dulu dengan siapa? Dengan Bapak Muhammad Rifai. Muhammad Rifai. Pak Muhammad ini ownernya di sini. Iya. Oh, ini warung masakan Padang apa namanya? Warung Padang Minang Rasa. Minang Rasa. Oh iya, masakan Padang Minang Rasa. Nah, ini berdiri sejak kapan, Mas? Berdiri sejak 27 bulan Desember. 27 Desember. Paling ya 2 minggunan. Oh, baru 2 minggunan. Oh, baru 2 minggu. Iya. Yeah. Terus menu andalannya apa? Menu andalannya kepala kakap sama rendang. Terus untuk harganya, tadi saya kok baca di untuk Rp10.000 itu maksudnya apa? Untuk harga yang ayam selain kepala kakap itu harga stabil Rp10.000. Rp10.000, bayangkan Rp10.000 itu sudah dapat nasi? Sudah dapat nasi. Wow, sudah komplit dengan sayur ya? Komplit. Terkecuali kepala kakap ini Rp15.000. Kalau boleh tahu, Mas, ini sehari selama 2 minggu ini ya, mungkin ya masih 2 minggu ya, kira-kira biasanya laku berapa? Biasanya kalau kepala kakap seringnya itu 4 porsi. Yang lain seluruhnya? Yang lain seluruhnya kalau ayam 5 kilo, kalau kakap 1 kilo, lele 1 kilo, terus rempelot 10, biasanya kalau patinnya setengah kilo, itu untuk sementara. Di total aja 10 kiloan ya? Iya. Oh, sudah lumayan, baru 2 minggu juga ya? Alhamdulillah. Iya, terus jadi tadi harganya 10 untuk kakaknya, untuk 15 ya. Saya pengen coba kakaknya, saya mau coba kakak sama saya pengen coba yang unik ini apa nih, Mas? Ini bawal. Oh iya, sama bawal aja. Bawal sama kakak ya, Mas? Iya. Masakannya sudah siap. Saya pesan kakap kepala ikan sudah paket komplit gini ya, kakap sama nasi. Kakapnya seperti ini. Terus di nasinya itu ada kelengkapannya yaitu daun pepaya. Sama sambal, terus ini ada kuah-kuahnya gitu. Terus yang kedua saya pesan bawal. Nah, ikan bawalnya seperti ini, lengkap dengan sayurannya, itu harganya Rp10.000. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Nah, kita mau cobain dari buahnya. Ini tadi dimasak bumbu pedas khas Padang. Menurutku rasanya enak banget. Wah, ini khas masakan Padang nih. Kita coba ikannya ya. Ikannya itu masih fresh, lembut, bumbu padangnya berani, terus ikannya nggak amis,
Super super yummy. Saya mau coba ininya ya. Bawalnya. Yang aku makan ini ikan bawal dibalut dengan tepung yang super crunchy. Ini benar-benar enak banget, terasa di daging ikannya. Ini manis menandakan kalau ikannya fresh, apalagi kalau pas dicampur dengan nasi dan kuah bumbu padang. Waduh, nikmatnya. Yuk makan. Ikannya lembut, masih fresh, manis, juicy. Ciri khas ikan bawal itu memang banyak duri-durinya. Sambalnya juga nampol ini. Yuk makan. Melayang. Wow. Mau nggak makan? Super super yummy. Enak banget. Recommended bagi kalian. Harga Rp10.000 dapat sebuahnya. Ini murah meriah, tapi nggak murahan. Tetap jaga kualitas dengan harga yang sangat murah. Gimana kak? Harga Rp10.000. Rasanya gimana? Rasanya enak dan worth it banget guys. Oke ya rasanya ya, worth it sekali ya. Apalagi bumbunya tetap melimpah. Rasa masakan Padang itu pas banget di sini. Baru buka 2 minggu. Kalian bisa cobain. Nanti saya kasih anjir-anjirnya ya, ada di Google Map-nya di description box. Oke? Ya? Sekian dulu video dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di like. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan di subscribe. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk teman dan saudara kalian, silakan di share ke banyak-banyak. Oke, see you next video. Bye-bye. Yuk makan.